Mantan Kadiv Propam Polri Ferdi Sambo yang dipecat dengan tidak hormat dari Korps Bayangkara menyatakan akan mengajukan banding atas vonis tersebut. Namun hingga kini Polri masih belum menerima memori banding Ferdi Sambo. Sesuai mekanisme yang ada, Sambo memiliki waktu 21 hari kerja untuk menyerahkan memori banding. Meski demikian, Polri sudah menyiapkan sidang komisi banding terkait pemecatan Ferdi Sambo. Sidang komisi banding akan dipimpin oleh perwira tinggi bintang 3. Untuk memori banding Irjen FS atau saudara FS belum diterima. Namun demikian, dari pihak Wapro sudah berkomunikasi dengan Divkum Polri, sudah mempersiapkan sidang komisi banding. Nah, sidang komisi banding ini akan dipimpin oleh Pati Bintang 3, dan secepatnya juga akan berproses dalam waktu 21 hari sidang komisi banding diharapkan sudah memutuskan hasil banding. Sementara itu, dua tersangka menghalangi penyidikan dalam kasus Brigadir Joshua, Kompol Cuk Putranto, dan Kompol Baikuni Wibowo juga dipecat tidak dengan hormat. Ikuti jejak mantan atasannya, keduanya mengajukan banding atas putusan tersebut.